Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Berkah Tani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara perawatan tanaman kangkung dengan mudah, irit, dan tentunya tidak memakan banyak waktu bagi kalian yang rutinitasnya padat. Oke, langsung saja kita ke videonya berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat usia kangkung di usia 1 minggu setelah tanam. Lumayan cukup padat ya, Slur. Untuk tahapan yang pertama, setelah penanaman kita lakukan penyiraman secara rutin minimal 1 kali sehari seperti ini. Jika di tempat kalian musim penghujan, tentunya kita gak usah lakukan penyiraman. Contohnya seperti ini, setelah penyiraman alhamdulillah hujan turun, bikin gak capek ya Slur. Di sini kenapa saya saranin penyiraman minimal sehari sekali, karena tanaman kangkung ini mesti tercukupi airnya biar tanaman cepat besar dan tentunya subur. Untuk langkah berikutnya, kita lakukan pemupukan karena pas penanaman saya tidak menggunakan pupuk kandang sama sekali. Nah, di sini saya melakukan pemupukan di usia 10 hari dengan campuran BS, Posca, dan MPK seperti ini. Nah, di sini kita taburkan cukup menghabiskan 1/4 untuk penanaman 1 kg bibit di usia ini ya, Slur. Di sini kita taburkan sedikit saja karena kalau terlalu banyak maka tanaman kita bukannya subur malah mati alias is dead ya Slur. Hehehe. Setelah pemupukan kita lakukan penyapuan pada tanaman seperti ini agar tidak ada pupuk yang menyangkut di batang maupun di pucuk karena bisa mengakibatkan tanaman busuk dan mati. Nah, di sini pelan-pelan saja ya, Lur, biar tanaman kita tidak mudah patah. Nah, ini dia tanaman kita setelah dilakukan pemupukan 5 hari. Hasilnya cukup bagus ya, Lur. Kurang lebih ukurannya 20 cm. Nah, di sini saya melakukan pemupukan yang kedua kali di usia 15 hari dengan pupuk yang sama. Di sini kita menghabiskan pupuk kurang lebih 1/2 kg untuk penanaman kangkung 1 kilo bibit. Karena tanaman kangkung membutuhkan nutrisi lebih banyak biar hasilnya maksimal ya, Slur. Dan tidak lupa kita melakukan penyapuan kembali pada tanaman. Kalian bisa menggunakan apapun, yang penting tidak merusak atau mematahkan batang kangkung ya Slur. Nah, ini dia tanaman kangkung kita di usia 20 hari. Kita bisa lihat bagus, subur, dan tentunya besar ya Slur. Oke, ini dia saat yang ditunggu-tunggu, waktunya kita panen ya Slur, di usia tentunya 25 hari.
kita sudah bisa menikmati hasilnya dengan maksimal. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti channel Berkah Tani dengan cara like, subscribe, dan share, karena itu sangat bermanfaat bagi kelanjutan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.